Realme 6 cerewet punya phone. Dia mau tengok charger siap ngam ke tidak baru boleh. Tapi ini tiada masalah. Sebelum tu, mari kita mula. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi dengan Stan Gadget Terus. Ini dia Moscom double port charging, dia ada PD dan juga dia ada 2.5 watt. So kita buat unboxing dari versi ringkas. Dalam box dia ada satu PD kabel. Kepala dia ada dua slot, type A 22.5 watt serta type C yang 20 watt. Siring ada tulisan Moscom serta info tentang ni charger di bawah sana. Jadi kawan-kawan, dia punya size 2 inci. Dia punya panjang, lepas tu tebal dia 1.5 inci, lebar 1.5 inci. Kawan-kawan, dia punya berat baru 52 gram. Hari ini kita mau testing ini kepala cas sama ada dia support fast charging ataupun tidak. So first phone kita cuba di Redmi Note 10 Pro. Ini Note 10 Pro ni dia support turbo charge. So kita hari ini kita tap A, PC, kita tengok apa kejadiannya. Dia hanya support quick charge, dia bukan support turbo charge. Port yang kedua kita pakai type C, pergi type C. Kita pakai Redmi Note 10 Pro juga, macam mana dia punya hasil. Okey, dia support quick charge ya, dia bukan turbo charge. Yang kedua punya phone kita testing di Realme 6. So ini first cable A, B, C. Ini Realme 6 ni cerewet ni, kalau bukan charger yang ngam sama dia tidak support fog charge. Tapi pakai ini charger dia support fog charge. Dan yang C, PGC, macam mana dengan Realme 6 ni? Dia boleh support juga fog charge kah? Tidak support. Tidak support fast charging kan? Untuk kalau C, PGC untuk Realme 6. Phone ketiga kita testing Redmi Note 9S dengan menggunakan port yang APGC 22.5 watt. Apa jadi dengan kita punya Redmi Note 9S? Dia support quick charge, yes, pasal ini Redmi Note 9S hanya 18 watt fast charging. So ini support 18 watt. Cun. Yang kedua punya kabel CPGC, macam mana dengan Redmi Note 9S ni? Dia support kan juga fast charging sama 18 watt. Ini PD watt 20 watt. Kalau iPhone cunting, nah ini support juga. Jadi kawan-kawan, itu saya kita review pasal ini charger Moscom ini. Memang betul-betul support fast charging kecuali Realme, Vivo. Kamu cek dulu. Okey kawan-kawan, hingga kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.